Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan tengok sumbangan sains dan teknologi dalam pembiakan manusia. Kita akan tengok dari segi perancangan keluarga dan kaedah mengatasi ketidaksukaran. Okey, kenapa adanya kaedah pencegah kehamilan? Ia adalah salah satu tujuan untuk menghadkan saiz keluarga seelok-eloknya. Daripada satu kehamilan ke dua kehamilan adalah 2 tahun. Ini untuk memastikan kesihatan ibu dan kestabilan ekonomi keluarga adalah pada tahap yang baik, dan setiap anak perlu mendapat hak makanan, kesihatan, tempat tinggal, pendidikan yang secukupnya. Jadi kita ada dari segi teknik semula jadi atau menggunakan alat-alat pencegah kehamilan. Okey, yang pertama adalah kaedah mencegah kehamilan secara semula jadi. Sama ada menggunakan kaedah kalendar untuk mengelakkan daripada hari subur, menentukan suhu badan wanita untuk menentukan proses tengah bulan, dan yang ketiga adalah teknik pengunduran. Jadi ini memastikan bahawa hubungan suami isteri itu tidak dilakukan pada hari subur, iaitu pada jangkaan proses pengovulan atau usia sekunder itu dilepaskan. Okey, dari segi menggunakan alatan, yang pertama adalah menggunakan intrauterine device. Intra dalam, uterine tu uterus, device tu alat. IUD. IUD ini dimasukkan ke dalam uterus oleh doktor bersama dengan benang halus ini. Jadi ia menghalang kemasukan sperma melalui cervix dan pada masa yang sama menghalang penempelan berlaku. Jadi IUD ini mungkin dipakai dalam beberapa tahun selagi ibu itu tidak belum menginginkan kehamilan berlaku. Yang kedua, menggunakan pil pencegah kehamilan. Okey, ataupun boleh diambil dalam bentuk suntikan yang disuntik setiap 3 bulan ataupun bentuk tampalan atau menanam implan. Okey, implan ni keempat-empat ini merupakan gabungan estrogen dan progesteron ataupun progesteron sahaja. Okey, kita tahu melalui kita haid apabila aras progesteronnya tinggi, aras progesteron yang tinggi akan merencakkan rembesan hormon LH dan FSH. Jadi bila LH tak ada, maka ovulasi tidak berlaku atau proses pengovulan tidak berlaku. Jadi menghalang pengeluaran usia sekunder. Jadi bila tiada usia sekunder, maka sperma tidak dapat mensenyawakan ovum. Dan pada masa yang sama, ia juga menyebabkan ketebalan dinding dan menghalang penempelan embrio berlaku. Okey. Okey, dia dalam sebesar 2 atau 3, 3 atau 4 cm menggunakan jarum. Implan ini akan dicocok masuk melalui ke dalam lengan lengan seorang wanita itu dan akan dibiarkan selama 3 tahun. Okey, jadi dalam tempoh 3 tahun itu hormon ini akan implan ini akan merembeskan hormon progesteron perlahan-lahan. Okey, seterusnya adalah kaedah pencegah kehamilan, iaitu menggunakan kondom. Kondom sama ada dipakai pada zakar lelaki atau kondom dimasukkan ke dalam cervix. Jadi menghalang sperma masuk ke dalam faraj. Seterusnya adalah kaedah pencegah kehamilan menggunakan diafragma. Okey. Jadi ia menghalang kemasukan sperma dan diletakkan di cervix wanita. Jadi boleh tengok diafragma ini menutup cervix ini. Dan biasanya dipakai bersama-sama dengan krim spermisid. Apakah krim spermisid? Ini adalah krim spermisid. Ia berbentuk gel atau krim, berfungsi untuk membunuh sperma,
maka ia disapukan pada serviks atau faraj perempuan, automatik membunuh sperma. Okey, ini pula adalah kaedah mencegah kehamilan melalui pembedahan. Okey, di mana sama ada butut tu sperma atau nama lainnya adalah vas deferens dipotong dan diikat. Jadi ia menghalang sperma daripada keluar ataupun tube fallopian diikat dan dipotong. Ini prosedur ini dinamakan sebagai tubectomy. Maka kehamilan kekal tidak akan berlaku. Manakala kalau lelaki panggil vasectomy, vasect tu sebab vas deferens dipotong. Manakala tubectomy untuk perempuan tube ni dipotong. Okey, itu adalah cara-cara kaedah pencegah kehamilan. Jadi kita tengok kaedah kesuburan dalam sains dan teknologi membantu pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan anak tetapi mungkin ada masalah ketidaksuburan. Apa antara masalah ketidaksuburan yang berlaku? Antaranya adalah suami itu tidak dapat spermanya tidak sempurna atau tidak aktif ataupun cacat ataupun mungkin ketidaksuburan daripada isteri, tube fallopiannya tersumbat atau usus sekunjennya tidak matang. Jadi ini adalah cara-cara untuk mengatasi ketidaksuburan. Yang pertama, menggunakan bank sperma. Bank sperma merupakan satu makma ringkas atau makma khas yang digunakan untuk menyimpan sperma yang didermakan oleh penderma. Jadi sperma ni akan disejukkan dan disimpan dalam bank sperma dan biodata ini akan direkodkan supaya pasangan suami isteri yang tidak beranak atas ketidaksuburan suami boleh memilih sperma yang dikehendaki. Tapi dalam Islam ini adalah dilarang. Okay, yang kedua adalah permanian beradas. Ini apabila sperma suami tidak dapat berfungsi dengan normal. Sebagai contoh, sperma ini tidak aktif, cacat atau bilangannya terlalu sedikit. Maka sperma suami akan dikumpulkan dan disuntik ke dalam tube fallopian isteri untuk bersenyawa dengan ovum. Seterusnya adalah persenyawaan in vitro. Persenyawaan in vitro ini adalah persenyawaan yang berlaku di luar badan manusia. Di mana digunakan apabila mungkin tube fallopian isteri itu tersumbat. Jadi, sperma tidak dapat bersenyawa dengan ovum untuk membentuk zigot. Ataupun bila tersumbat, zigot yang ada tidak dapat sampai ke uterus. Jadi, usus sekunder akan dikeluarkan, disenyawakan dengan sperma suami dalam piring kutu makmal. Okey, selepas 2 hari setengah, embrio akan mencapai peringkat 8 sel dan dimasukkan semula ke dalam uterus melalui cervix untuk penempelan. Dan bila berjaya, bayi yang dilahirkan dinamakan bayi tabung uji. Dan apabila embrio itu dimasukkan, proses penempelan mungkin tidak berjaya. Maka pasangan itu perlu mencuba sekali lagi. Okey, seterusnya adalah ibu tumpang. Cara ini digunakan jika isteri tidak dapat mengandung dengan sempurna kerana fetus sering gugur. Jadi, embrio yang dihasilkan secara persenyawaan in vitro akan dimasukkan ke dalam uterus ibu tumpang. Ini juga dilarang dalam Islam lah. Kerana ibu tumpang yang melahirkan bayi akan mengembalikan semula kepada suami isteri tersebut kerana embryonya datang daripada suami isteri itu. Jadi, apabila masalah akan berlaku apabila ibu tumpang enggan mengembalikan bayi kepada suami isteri yang asal kerana telah menjalinkan pertalian dengan bayi dalam kandungan. Okey, seterusnya adalah antara isu tentang penyakit kelamin. Penyakit kelamin boleh disebabkan melalui hubungan seks yang tidak terlindung antara dua individu yang salah seorangnya dijangkiti bakteria atau virus yang menyebabkan penyakit itu. Jadi antara contoh penyakit kelamin adalah gonorea dan sifilis. Jadi apabila seorang pasangan itu mengamalkan seks bebas, jadi dan tidak di memakai kondom atau memakai apa-apa perlindungan, maka penyakit itu dipindahkan daripada suami
mana daripada suami dipindahkan kepada isteri. Jadi secara indirect ini ia berlaku. Okey, dan yang terakhir ini adalah isu moral yang berkait dengan dengan apa? Ketidaksuburan lah kaedah-kaedah ini. Embrio yang berlebihan yang dihasilkan melalui teknik in vitro akan disimpan untuk satu tempoh masa tertentu dengan membekukannya. Jadi embrio berlebihan ini boleh digunakan jika penempelan embrio gagal. Ini yang dia kata, usia sekunder banyak akan dikumpulkan, disenyawakan sekaligus dan disimpan dulu. Sebab jika penempelan embrio gagal kali pertama, embrio itu akan diambil untuk digunakan untuk percubaan kali kedua dan seterusnya. Tetapi masalah akan timbul, apa yang akan berlaku jika embrio berlebihan itu tidak digunakan sebab kehamilan sudah berjaya? Adakah ia akan dimusnahkan? Adakah dia akan ditemukan kepada pasangan suami isteri yang lain yang tidak subur? Atau adakah ia dia boleh digunakan untuk penyelidikan perubatan? Jadi ini adalah isu-isu yang timbul lah. Sebab boleh jadi embrio itu boleh menjadi seorang individu kalau ia digunakan. Jadi siapa yang akan menentukan takdir embrio? Jadi itu yang menjadi isu-isu yang berlaku.